seorang kuli bangunan bernama Mu'i Syaibani, 29 tahun, disergap Polda Jatim pada akhir September lalu. Pria asal Sidoarjo itu dipamerkan ke awak media setelah ketahuan menyimpan kemasan teh berisi 1,5 kg sabu. Sembari menjadi kuli bangunan, Syaibani ternyata merupakan anggota pengedar sabu kelas kakap antar provinsi. Mu'is disergap polisi lalu lintas di area parkir dekat restoran cepat saji, kawasan Jalan Raya Geluran Taman Sidoarjo. Selain menemukan sabu, petugas juga menemukan 675 butir narkotika jenis ekstasi. Masih ada barang bukti timbangan digital dan 3 pack klip plastik berbagai ukuran. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Jatim Kompol Tony Kasmiri menyebut, dalam kasus sabu, Mu'is tercatat sebagai kurir. Namun dalam kasus pil koplo, Mu'is tercatat sebagai bandarnya. Yang pertama diamankan di parkiran McDonald's, ya, di daerah Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan tersangka inisialnya MMS. Ya. Dari yang bersangkutan, ini diamankan 1,500, ya, hampir 1,5 kilo lebih barang bukti amfetamin dalam bungkusan teh. Kemudian ada 675 butir ekstasi.